Hari ini kita mengadakan majlis untuk meraikan 30 living legends. Ya. Kita raikan legenda tanah air kita yang masih hidup, yang masih sihat. Mereka dipilih atas faktor mereka pernah mencipta kejayaan, mereka popular, mereka pernah mencipta sejarah tersendiri dalam industri seni negara. Perjalanan seni saya masih lagi jauh ya. Tapi sudah diiktirafkan itu merupakan satu penghormatan yang besar. Saya rasa sangat honored lah sebenarnya untuk berdiri di kalangan mereka yang saya merasa lebih banyak there's so much more accomplished compared to me. Saya harus berterima kasih kepada arwah ibu ayah, masyarakat, para peminat yang mengikuti saya daripada zaman Azura hingga saya sudah 53 tahun. Perasaan tak ada riak, tak ada bangga, tak ada apa. Mereka memilih berdasarkan pencapaian Kak Lee. Nah, itu saja.